Ya lepas baju. Aduh bener lagi. Shit, 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 itu shit. Gue kirain polisinya bakal nyamar. Shinobi no Itoki episode pertama. Guys, ini adalah anime baru yang rilis pada musim ini. Musim Fall 2022, Oktober 2022. Gue udah sedikit baca sinopsisnya tadi, yang bisa gue simpulkan adalah ibarat main karakter ini nggak percaya sama ninja, cuman akhirnya dia nanti harus jadi ninja untuk menyelamatkan hidupnya dia. Beda kalau Eren kan dia benci sama Titan, cuman akhirnya dia jadi Titan. Nah kalau ini katanya dia nggak percaya ninja itu ada, cuman akhirnya nanti dia dapat masalah dan satu-satunya jalan keluar dari masalah itu adalah dia menjadi ninja. Nah kita coba nonton nih, Shinobi no Itoki episode pertama. Oke, dari gue tadi nggak cari tahu dia dari studio apa, sutradaranya siapa, genrenya apa. Pokoknya ini gue blind reaction banget. Dan kalau dari segi awal-awal nih, oke, putih. Shinobi no Itoki. Wah, awalnya nice juga kayak Demon Slayer anjir itu tandanya. Sekolah menengah Iga ketiga. Oke, kayak anime slice of life anjir. Main karakter selalu duduk deket jendela, nyebelin banget. Oh, Itoki tuh namanya. Shinobi no Itoki. Aduh, nyebelin banget. Teman cepu anjir. Itu nih ngapain pakai masker anjir? Kayak ninja beneran dah. Bisa ngejawab. Oh, salah. Kirain bener anjir. Tadi kayak ada Itachi tuh guys di situ guys, kayak ada Shinobi. Tapi aku ada lesson. Oh, gue kirain tuh animenya bakal apa ya, hawa-hawa tempo dulu gitu loh. Cuman ternyata awal-awal Jepang modern. Itu dari dulu. Kalau sekarang berapa les yang gak jalan? Hah? Oh, dia pengawas ya? Anjir. Kosetsu. Ibarat kayak Hayasaka guys, kalau misalnya kalian nonton Kaguya sama Love This War, ini si Kotetsu mirip Hayasaka. Thank you.
sering reinkarnasi lah apa lah. Siapa nih heroin lagi janda? Aduh, dari suaranya aja gue tahu ceweknya bakal cakep anjir. Aura-aura nobara anjir tuh gara-gara rambutnya begitu. Oh, paman. Gue keren bapaknya. Tapi, so far, ceritanya masih apa ya, belum ada klimaks ya nih guys. Udah 7 menit tapi belum ada sesuatu yang apa ya, bikin orang tuh penasaran. Kayak cuman tadi doang tuh yang pertama. Cuman habis itu kayak cerita biasa aja. Aduh suaranya. Oh, bapaknya janjian. Jadi kayak anime slice of life ya. Apa emang genrenya itu ya? Tidak apa-apa, aku punya uang dari asuransi ayah. Aduh, street parent guys. Tapi kalau Tetsu, kalau ada yang mau cosplay gampang loh. Paling tinggal nyari wig-nya doang sama seragamnya tuh. Dapat surat cinta. Oke, MC-nya lumayan. Sudah bisa tahu. Aduh, dia ini kayak gue kenal nih. Kayaknya mirip VA-nya Kitoge sama Ruka sama Suma deh, bener gak ya?
Uduh, ditembak aja sama cewek. Oke, gue bakal penasaran nih kelanjutannya gimana nih. Padahal mau kencananya. Tebak. Bodoh bener. Pertanyaan biasa dari anak perempuan. Aduh. Yah, gila ibunya. Street parent abis. Apa janjian ibunya trauma ya? Wah, marah. Ini mana ninjanya anjir? Oh, ditepu-tepu nih. Janjian nama itu. Ah, kawaii. Oh iya nih, fix kayaknya VA-nya. VA-nya Chitoge sama Ruka. Gila di ceweknya aja. Baru kencan pertama. Wah nih. Apakah ini salah satu genre yang disukai bocil-bocil? Baru kencan pertama udah ke kamar kagak beres sih ceweknya anjir anjir. Eh, kan diem-dieman. Janken. Ya lepas baju. Aduh bener lagi. Ih. Anjir. Wah ini kayak domestik no kano aja apa gimana dah. Senpai. Nah, ini fix. Bukannya nggak boleh, anjir. Ini baru ketemu pertama, kencan pertama, udah di kasur. Nice. MC-nya sangat disukai bocil-bocil nih begini nih. Suhu. Kita dapat suhu baru, guys. Anjir akhirnya guys, akhirnya assassin ternyata. Oh ninjanya ninja modern, wow demen nih gue nih. Oh ini Kotetsu ya. Apa jangan-jangan ibunya tahu ya? Ini yang tadi di itu supermarket.
Wah, ibunya tahu berarti fix. Oke, ini beda banget apa yang gue pikirin. Gue keren tuh bakal ninja-ninja zaman dulu, guys. Ya. Horor banget. Ih, mati semua. Ya, nggak beres. Dikira ngalur ngidul anjir. Shit, itu shit. Mungkin polisinya yang bakal nyamar. Aduh. Dia lebih mirip assassin sih, guys, daripada ninja. Ih, mungkin polisinya nyamar tadi loh. Pamannya anjir. Wah, gokil. Tokisada sih setengah dewa. Siap-siap. Sebutannya gokil. Wah, anjir. Banyak banget plot twist. Nyebelin. Oh, bener kan polisinya? Kayak jadi Hyundai me anjir, si kilat kuning. Ya, enggak ditunjukin. Oke, ini kayaknya markasnya nih. Sakura, bro. Ibunya nih. Ibunya pasti. Bukan lain, udah pasti ibunya. Kan. Kita adalah shinobi dari klan Iga. Siap. Ini adalah kepala dari area pelayanan, bukan? Ninja lahir dari ratusan tahun yang lalu. Wah, bukan mereka dong. Ninja punya aturan yang ketat. Matinya konflik antar klan di sini. Ini kok lama ya animenya ya? Berapa menit sih?
23 tapi kayak lama banget. Gue kalau nonton AOT Demon Slayer cepatnya minta ampun aja. Clan Koga. Koga sama dengan bayangan. Alasan untuk menghabisi modal. Pantesan ibunya streets banget. Episode 1, bagai petir di siang hari. Oke. Ntar kita lihat guys, ini masih lumayan banyak. Apakah ada... Oh ini ada sisanya. Kita cek sisanya dulu guys. Baru nanti gue review sedikit, oke? Nih, Clan Koga yang tadi dibilang. Kido sama. Kayak geng kapak merah. Geng kapak merah hanya. Lohit Forger. Lohit Forger. Balaslah rasa sakit dengan rasa sakit. Oke. Nih preview untuk kedua. Oke guys, jadi itu tadi adalah Shinobi no Itoki episode pertama. Jujur ini gue, sumpah gue gak nyangka banget animenya bakal kayak gini. Ternyata ini adalah ninja modern, bukan ninja kayak zaman Naruto atau zaman kayak Edo segala macem. Dan menurut gue tadi episode satunya walaupun dimulai sedikit lambat progresnya, cuman ternyata kita kayak dikenalin dulu tuh karakter-karakternya sebelum mereka akhirnya ngebuka semua di akhir. Tadi kan kita lihat kayak ada pamannya, habis itu ada dua orang yang kakek, bapak-bapak, ibu-ibu yang di toko swalayan, terus ibunya, dan akhirnya dibuka semuanya di akhir kalau mereka semua adalah klan Iga, yaitu klan ninja. Dan ternyata Itoki itu adalah nama MC yang ada di anime ini. Dan itu tadi episode pertamanya dan cukup jelas ternyata. Dan bisa dibilang kita akan lihat karakter development yang bisa dibilang karakternya itu, MC-nya itu lemah, yang nantinya dilatih terus tiba-tiba menjadi kuat. Ya ini cukup bagus sih menurut gua. Jadi kita nggak lihat MC-nya itu tiba-tiba udah overpower. Terus kita lihat MC-nya ini benar-benar dari orang biasa yang dilatih untuk menjadi ninja. Berarti nanti episode-episode selanjutnya kita bakal lihat pelatihan dari Itoki, gimana caranya dia menjadi ninja. Oke guys, itu tadi adalah review untuk episode yang pertama. Buat kalian yang mau ikutin anime ini, kalian bisa nonton di channel ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal follow channel ini aja. Karena gue akan update nanti reaction-reaction yang anime juga, anime lain juga seperti Spy X Family, Chainsaw Man, Blue Lock, dan lain-lain. Oke guys, thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.